Halo pemirsa semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan baik selalu. Dan bagi yang sakit, semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga untuk para pemirsa setia yang sudah like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa pula untuk menyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel YouTube saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah unit Toyota Alnew Vios Limo Gen 3 warna hitam tahun 2014. Kira-kira apa aja upgrade-annya? Langsung aja kita lihat. Ada power window. Spion retract. Nah, ini untuk kilometer unitnya. Penampakannya kalau dari samping. Velg pakai OEM Jazz Ring 16 benturan ZA, profil 185/55 Ring 16. Sama emblem VVTi di fender kanan kiri. Spion retract, ada sein di spion ya. Banyak angin pemirsa.
untuk unit ini sudah laku di harga 93 juta. Upgrade ala Vios G. Bagian depan itu ada fog lamp, grill chrome, ya. Terus velg KOEMJ ring 16, kemudian ada kamera mundur, sensor parkir, interiornya tadi jok MBTEC, ada head unit. Setir juga sudah dibungkus. Salon eksterior, interior, salon mesin, surat-suratnya tersedia, available, STNK, BPKB, surat pelepasan hak, plat H hitam atas nama PT. Nah, ini untuk handle chrome-nya asli, bukan handle chrome tempelan. Kaca filmnya pakai merek 3M atau 3M. Samping kiri kanan belakang 60%. Yang depan pakai profil 40%. Ini kalau kita lihat dari depan pemirsa ya. Lampu kotanya dia bisa berubah warna pakai remote. Terus ada tatakan plat nomor supaya plat nomor ketika dipasang terlihat lebih rapi. Sangat mantul banget pemirsa ya. Ya, itu tadi pemirsa, review dari saya. Jika para pemirsa berminat dengan upgrade-an yang seperti ini, bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video saya. Cukup sekian dulu review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.